Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bosku dimanapun berada, salam sehat selalu. Semoga mas bosku dimanapun berada yang dalam kondisi sakit, sakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dimanapun mas bos yang sedang merayakan hari santri, ya hari ini adalah hari santri, happy milad santri Indonesia. Mudah-mudahan bisa membawa barokah, bisa membawa berkah, membawa kedamaian bagi kondisi Indonesia yang sedang sakit seperti ini ya. Dan hari ini Doni punya mobil murah, yaitu mobil ini mobil fenomenal ya. Zaman dulu mobil ini juga bisa buat rally, bisa buat event-event besar ya, karena ini adalah dari merek-merek terkenal. Salah satunya ini adalah Suzuki, ada Suzuki Amenity 1300cc tahun 91. Doni buka dengan harga Rp21.500.000. dan mas bos jangan ketinggalan nih, Rp21.500.000 untuk Amenity tahun 91. Mobilnya kayak apa? Ini masih bahan mas bos, jadi jangan dibully. Bahan pun ini bahannya bagus, jadi karena harganya juga sudah murah, nanti mas bos bisa meng-create atau apa, mengaktualisasi diri. Silahkan mobilnya mau di-cat atau mungkin mau dipakai apa adanya, itu nggak ada masalah. Musimnya sedang musim hujan, jadi daripada ya kan naik kendaraan roda 2, mendingan naik mobil maksudnya. Oke, dan doakan mudah-mudahan mas bosku selalu sehat, rezekinya lancar melimpah, supaya bisa beli mobil ya, seperti yang lain juga mas bos yang sudah beli mobil. Dimanapun, syukur-syukur belinya di Cahaya Motor ya nggak. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu bagi yang belum. Yuk kita lihat mobilnya seperti apa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sama ya, platnya T mas bos, pajaknya hidup, tahunnya STNK 2026 ya, bener mamo ya. Oke, ini mas bos, mobil ini kita jual murah saja Rp21.000.000 ya, kita buka harga 20, ini tahunnya berarti tahunnya 91. Tahunnya 91 mas bos, bukan tahun 90, tahun 91. Pajak baru, nomornya Dawa. Terus ini mas bos, Rp21.500.000 tujuannya ya mas bos, ya biar mas bos barangkali mau ragat-ragat. Ini jual murah mas bos, 91 loh. Amenity ini minusnya ini ya. Ini satu, terus kemudian ini spotlight. Nah, bisa dilepas boleh tidak, ini selera. Ini kalau malam nyala loh mas bos. Nih bergas Suzuki Amenity Eleni Esteem Club. Wih, ada ya. Halo para bergas, para komunitas nih, barangkali ada yang mau. Ini mobil banyak spotlightnya mas bos. Kalau ini selera. Nah ini minus-minusnya kayak gini ya, ada retak-retak sedikit. Ini juga, terus ini ada dempulan tuh. Bulan satu ya. Ban 1300 cc, ban lumayan nih, masih bagus, gondrong. Bannya APKB. Oke. Ini baru dapat. Nembe oli. Gak cover box, cover jok mas bos. Cover jok bagus. Rp21.500.000. Konjleng nih mesinnya, dikonjleng. Remote. Buka mas? Ya, buka. Sekarang sama mau. Nah ini minus-minusnya ini ya, karena ini warna putih, jadi kalau nyepet warna putih itu memang nggak semudah. Itu ya, ini. Ini harus di cat ulang. Harus di ini ya. Harus ada beberapa bagian yang harus dipetirin. Ini nih.
Ya bisa lah, ada hitungannya kalau memang mau dibenerin ya. 21.500.000 untuk Eminiti tahun 91. Ini mesinnya sama dengan Esteem yang 13 atau 1300. 1300. Ini dos. Ini kaleng nih. Tuh, bagus. Tulang utuh. Bagus, bagus. Itu ya, bagus ya, Momo. Ini bahan, Mas Bos. Masih bahan. Bahannya apik. Bahannya apik. Bahannya sebelah ini. Maaf itu ini. Ya, ini tadi terus kap mesin ini ada beberapa retak-retak. Ya sebenarnya orang saya langsung dibenerin ya, Momo ya. Orang saya apa? Mobil aja daripada tunggu motor. Kudanan. Motornya skopi, Bos. Skopi anyar ora entuk. Nih, ini ada retak, retak dempul ya. Ini bukan retak bat. Ini retak dempul, ada skotletnya. Ya, tahun segitu, Mas Bos. Tahun kelahiran 91. Ini udah power window nih. Ya, udah power window. 21.500.000. Buat Eminiti tahun 91. Minus-minusnya ya ini sileran, siler putih. Kemudian ini atasnya utuh, enggak ada yang kropos. Kalau kropos enggak ada, Mas Bos. Kalau kropos enggak ada, Mas. Enggak ada nih kropos. Ini ada debulan-debulan tuh di bawah. Ya. Belakang, Momo. Bagasi. Tinggal buka. Busuk, bekernya masih anu ya, kuat. Nah ini masih ada. Barangnya super mana? Apik. Harga bekasnya dibolongi ya, lampu. Akhirnya kayaknya ya. Keren, udah tune up. Oke, dari orangnya. Dari orangnya tuh, ban setip. Belum kak, ada tetap. Ini loh, Mamo. Ini biasanya letoy. Iya, letoy. Oh, karena wis tahun wae aku Mas. Letoy kaya Mamo. 21.500 Mas Bosku dapat mobil ini. Audi Suzuki Amenity tahun 91. Satu. Audio enggak ada, ini bolong. Ya, dodolane sawok, sawon tenek. Sawok. Oke, barang apik ya. Jos wis. 21.500. Ini platnya T. Bahannya apik, bahannya apik. Ya, platnya T ya. T-nya Subang. T-nya Subang bagi Mas Bosku yang berada di Subang. Yuk. T 1490A. Purwakarta. Dan ini Mas Bos, apa namanya? Ada skotlightnya tuh. Ini kalau malam nyala kayaknya. Purwakarta. Purwakarta ya? Ya, Purwakarta. Nah, coba mau. Purwakarta oh, iya. Pajeg anyar. Pajeg gres bulan 10. Baru tuh. Udah dipajeg. Udah dipajeg ya putih. Ya nomor 23. 91. Oh iya. Pajeknya murah ya, Mamo? Murah kayak motor Pixen. Iya, murah. 700.000, Mas Bos, setahun. Aduh, murah. Ayo langsung Mas Bos dikepoin. AC-nya ono, Mamo? Ana. Coba nih. Ini kali ya sene ki ya maksudnya tapi kudune ceblokan nah Mas Bos. Iya. Wah. Ah. Weh. Karena AC kesehatan. Kesehatan. Oh iya nyala loh. Nyala. Mobil tahun lalu ya sene kayak kue. Ya mungkin ini kalau dihidupin nyala mungkin. Tapi ini sudah lebih dari cukup Mas Bos. Cukup banget. Cukup. Terus bumper belakang. Jalan loh. Iya. Bumpernya nyala hebat wes. Nyala. Kalau mobil tahun-tahun segini tuh banyak ini Mas Bos, banyak apa namanya? Saklar-saklar aneh gitu ya. Biasanya untuk klakson. Terus apa mana ngomong?
ini ada apa nih? Larsi so, kosong. Nih ada ki bos-bos wah. Community Mas Bos, weh. Family gathering. Family gathering lo. Oh iya lo. Mantep ini. Susuku ya. Amenity Eleni Esteem. Luar biasa. Yo, chapter ngapak. Luar biasa lo. Padahal mobil setua ini aja ada komunitasnya. Ada Mas Doni. Yo, oh, sing bagian klub Amenity gerakan KPL enggak pakai lama. KPL, selikur 500. Bagus. Eh, power window tuh nyalakan. Wah, ini apik. Bahannya apik ini. Mantap. Lampu nyala. Terus. Yuk, langsung dikapoin. Mesinnya masih normal. Bagus Mas Bos. Bagus untuk kategori bahan. Jadi silakan ya, langsung dikepoin saja. Rp21.500.000. Oke. Mantap.